Saya berada di Batam View Resort, dan dari tempat ini saya menyampaikan inspirasi mengenai pernikahan yang bahagia. Inspirasi kali ini saya ambil dari bukunya Gary and Joy Lundberg yang berjudul Power of Compliment. Ada kuasa, ada pengaruh yang luar biasa pada perhatian dan puji-pujian gitu ya. Jadi kita perlu memperhatikan pasangan kita. Karena perhatian itu membuat orang merasa diterima, dan itulah kebutuhan yang manusia nggak bisa memenuhi dengan dirinya sendiri. Untuk kebutuhan yang lain, dia mau berapresiasi, cari uang, bahkan mungkin mengabdi, mencari hadirat Tuhan, itu orang bisa sendiri. Tapi diterima, siapa yang terima dia gitu kan? Nah itu, maka kita perlu memberikan hal itu kepada pasangan melalui cara memberikan perhatian dan pujian untuk hal yang memang dia itu pas positif di situ. Pujian yang sewajarnya, bukan yang mengada-ada, membuat orang merasa diterima dan dia akan bertingkah laku yang baik. Dalam hidup bersama suami istri tentu boleh saja ya mengkritik pasangan, mencela, menegur, tapi harus juga ada sisi memuji ya. Wah, kamu tuh rajin, oh kamu tuh baik ya, kamu tuh orangnya komitmen, apapun pokoknya yang dia itu memang baik di situ gitu ya. Jangan dia enggak rajin lalu dipuji, wah kamu tuh rajin. Menghina, marah nanti dia. Pujian yang pas. Nah, ketika orang dipuji pada bagian yang pas, maka dia ingin melakukan hal yang sama lagi. Misalnya dia sedang mau mengantar Anda, waduh dia biasa selama ini nggak mengantar, lalu dia mengantar, ya makasih ya kamu baik. Nah ada kemungkinan nanti dia dimintain tolong nganter, dia mau lagi nganter ya. Karena memang pujian itu membuat orang rasa senang. Ketika seorang wanita atau seorang istri masak, lalu dibilang, wih masakan kamu enak banget nih. Nah menu itu muncul lagi nih, kenapa? Pujian itu memang punya dampak, membuat orang melakukan hal yang itu lagi. Nah karena itu kita jangan cuma mencari kesalahannya, menegurnya, kita tambah jengkel dia, wah sengaja, kadang malah disengaja dia lakukan biar ada jengkel gitu. Tapi ketika kita juga melihat pasangan kita, sisi baiknya, memujinya, memberikan perhatian, apresiasi, maka hal-hal yang baik itu akan diulangi. Bahkan itu membuat dia bahagia, hal yang negatifnya mungkin akan semakin jarang terjadi. Itulah tips dari Joy Lundberg mengenai pujian atau perhatian kepada pasangan. Dalam buku saya yang berjudul A to Z Marriage, saya juga mengajarkan mengenai perhatian, attention, pujian ini. Yang saya berikan istilah, pujian itu membuat orang tahan menderita. Contohnya misalnya seorang wanita pakai baju pesta yang dipakai itu kayak kejepit gitu ya, pakai hak tinggi, jalannya susah gitu. Wah ketemu temannya, kamu cantik banget, kamu langsing, kamu kayak artis. Itu suami ngajak pulang, gak mau pulang gitu. Kenapa? Karena dia dipuji, dibilang cantik, dibilang langsing, wow kayak artis, wih saya sampai pangling gitu ya. Setelah ketemu semua temannya, baru dia pulang. Wah sampai di mobil dia langsung ambil plester itu, dia tension plus itu kakinya, rupanya sudah kejepit dari tadi tuh. Kok ditahan sih? Ya kan dipuji. Nah, pujian itu membuat orang tahan menderita. Jadi misalnya wanita itu mungkin cukup menderita sebenarnya karena ngurus anak yang nakal yang banyak lagi, ngatur keuangan yang cekak lagi, wah capek masak lagi. Tapi kalau suaminya itu, aduh sayang kamu tuh masaknya kayak enak banget, aduh terima kasih kamu ngurus anak-anak kita, kalau nggak ada kamu saya nih gimana, kok mau kerja ngurus anak, wah merasa dibutuhkan, dipuji, itu capeknya hilang gitu ya. Artinya dia punya kekuatan untuk melanjutkan hidup yang penuh dengan tantangan, pekerjaan, masalah, dia sanggup semuanya. Asal diberikan support, perhatian, pujian, penerimaan, diakui apa yang dilakukan. Tapi kalau dia dicela, aduh kamu tuh wanita gak bisa masak, gak bisa ngurus anak, itu bisa kekuatannya hilang. Karena itu mari kita saling mensupport dalam hidup ini, memberikan apresiasi, pujian terhadap apa yang dilakukan oleh pasangan kita. Termasuk juga seorang istri, Anda hargai suami penghasilan berapapun, terimalah dengan ucapan syukur, atur sebisa mungkin, hargai yang dia lakukan. Maka pasti dalam pasangan yang saling menghargai, ada kebahagiaan di sana.